kan. Tenang. Tenang, 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 tenang. Cuma dipegang bang. Ya. Tambah lagi ya. Mak, udah silakan. Tenang, masih bisa kok. Kalau punggungnya kenapa? Nggak tahu ya. Kenapa kok bisa nggak tahu pula? Abang yang punya badan loh. Buang. Sakit tuh. Ah, terakhir di sini. Tarik nafas. Tarik nafas. Enak. Enak. Oi. Oi. Sakit? Enggak. Encok, enggak. Main apa semua? Masukin lagi arwahnya. Lengan bunyi. Iya. Terus punggung atau sama... Oh. Coba. Enggak bunyi dia lagi. Atau. Bisa bunyi sendiri gitu dia ya? Nggak bisa bunyi sendiri. Bunyi sendiri. Jadi punggung kalau, sama pinggang? Iya. Kalau punggungnya merengar. Kenapa? Nggak tahu ya. Kenapa kok bisa nggak tahu pula? Abang yang punya badan loh. Ya, punggungnya kenapa? Ya nggak tahu. Yang abang rasakan gimana? Jelasin aja. Kalau sekarang aman sih. Yang sebelumnya, kalau sekarang kan aman-aman aja. Sering pegelinu. Pegelinu, iya. Yeah. Apa pinggang? Pinggang. Kalau ngangkat berat, kalau kemarin apa? Kayak apa? Ya, sakit gitu. Kayak pegel? Pegal. Dia nge-gym nggak kuat ngangkat berat 5 kilo ya susah deh. Kan? Oh, yeah, kalau berarti nge-gym, habis nge-gym mulai terasa nggak nyaman badannya? Enggak, maksudnya dia coba gym kan? Ngangkat berat. Ngangkat berat enggak kuat ya. Oh, enggak ada tenaganya. Ya, Milu. Kalau berat itu ringan. Biasa berapa kilo, Bang? Bisa ngangkat dumbbell atau apa gitu? 10 bisa. 10 bisa. Asik. 10 bisa. Cuma ngilu. Oh, cuma ngilu gitu. Ngilu aja. Okay, nah, kalau ngangkat gini tuh ngilu di sini. Oke, saya periksa dulu ya, Bang ya. Maaf ya. Lurus ke depan. Kalau gini sakit? Tidak. Oh, bisa full ke belakang. Ah, kalau ini? Ada nyeri? Ada nyeri sih. Oke, sip. Kalau saya putar gini, bunyi gitu. Ah, toh. Oh, itu ya. Itu kelemahan ototnya aja, Bang. Itu gak bisep. Iya. Nih. Ininya kan lemah nih. Jadi, ini ya, Bang, yang putih ini. Gak kuat dia. Kalau ininya lemah, ininya gak kuat. Terus tulang abang pada saat perputaran bunyi deg-deg gitu. Ini seharusnya abang latihan penguatan aja. Udah bener abang nge-gym? Ya kan? Udah bener, ya. Udah bener abang nge-gym? Ngilu gak? Apa? Ngilu. Nah gini, kalau ngilu itu kan namanya juga baru pertama, abang pasti ngilu. Itu namanya kayak ada agak doms. Seminggu lah ngilu. Iya, domsnya emang kayak gitu. Jadi tapi kan gini, abang udah berapa lama nge-gymnya? Seminggu. Adalah agak seminggu nge-gym kan, nyoba ya. Nge-gym gitu kan. Iya, harusnya dilatih, udah bener. Cuman saran saya gini, Bang, enggak usah pakai yang 5 kilo, 5 kilo. Enggak usah pakai 10 kilo dulu. Yang biasa aja dumbbell yang mungkin ukuran 2 kilo. Iya, nah segitu aja dulu. Awal-awal segitu. Kalau misalnya masih ngilu sama Abang, kurangi repetisinya, terus berat dumbbellnya dikurangi juga. Iya, bisa sekilo enggak apa-apa. Atau botol, kalau enggak latihan sendiri di rumah, enggak usah di tempat nge-gym, pakai botol mineral. Iya, bener itu. Nah, kalau kosong gini aja ngilu nih. Gitu aja yang ngilu. Iya. Kalau ini? Ah, tuh bunyi. Coba Abang lepas aja ya, biasa yang gerakin. Ngilu juga? Ada ngilunya sedikit. Ah, tuh. Tahan. Yuk, naikkan ke atas. Enggak. Tahan gini. Naikkan ke atas, Bang. Lawan. Lagi? Ngilu? Enggak sih. Segini aja kuatnya? Iya. Coba turunkan ke bawah. Lagi? Lagi? Oke. Kuat tenaga kali kan? Iya. Kuat tenaga saya lagi, Bang. Seharusnya iya, Bang. Harus latihan sih, Bang. Cuman kenapa ngilu? Mungkin karena
belum terbiasa abang segitu, jadi abang lanjutkan terus gitu loh. Nah kenapa juga sebelum nge-gym udah ngilu, memang gak kuat ini, pegel semua badan abang. Jadi waktu kecil tuh sering adu-adu tenju itu gak? Sopo paling kuat, iya sopo paling kuat nahan pukulan di sini. Ah semenjak itulah ngilu. Kayaknya harus disentrum 1000 pol kayaknya. 1000 pol. Oke. Disentrum. Berarti pegelnya di sini, sini sampai ke pinggang. Iya. Ini kan enggak disentrum. Iya, betul. Takut. Takutlah. Disentrum. Tangannya emang. Ah, udah. Enggak, bukan sentrum listrik PLN kok, Bang. Udah, tutup aja itu. Wika. Tenang. Kuat kali. Tenang. Cuma dipegang, Bang. Kita kecilnya, Bang, ya. Nah, dah 13. 10 lah, Kak. Ini? Wih. Mak nyentrum. Nah, 10. Kayak kesemutan. Betul. Yang di sini terasa? Terasa enggak? Wih. Ngilu, Kak. Ya, tenang. Jangan dikerasin badannya, lemas. Lemas. Nah, mau peluk bantal nih, nah. Nah, sakit. Nah, sakitnya. Badannya jangan dibengkokin. Nah. Apa namanya tuh? Apa tuh? Ini apa? Belikan. Ah, ngilu. Iya, tenang. Di pipi sih, nah itu. Di pipi. Minyung sebelah. Ya, pegang sini. Sini. Nyentrum-nyentrum ujung jarinya. Wih, kak. Main nafas. Ada. Rasa kena tumbuk. Gila. 15 baru, Pak. Sangat tumbuk kan? Jadi, ya. Itu badannya. Aduh, langsung lemah. Bawah sebelah. Letoy sebelah. Tambah lagi ya. Mak, udah senang, Kak. Senang, masih bisa kok. Diklikat yang itu, Kak. Main apa? Tenang. Dia gerak sendiri loh. Betul, maksudnya jangan abang kerasin badannya, biar aja dia. Nah, relax dulu. Kerasin badannya. Udah, coba tangannya gerakin lagi. Masih ngilu. Bukan bunyinya ya, ngilunya. Udah enggak sih. Ada sedikit. Ada sedikit. Ada. Di bagian mana ngilunya? Coba dulu. Sini. Bukan bunyi ya, Bang, ya? Kalau bunyi beda lagi dia. Ngilunya di sini. Wika. Wih, gerak sendiri. Gerak sendiri. Pakai ini kayak di sini. Ini mau teriak nanti takut pasien di luar kabur. Disiksa bang tuh di dalam gitu. Disiksa bang tuh di dalam gitu. Takut orang kesini. Wih kok nyentrum. Iya. Kurangi minum esnya, Bang. Enggak bisa. Oh, bisa tuh. Pagi bangun tidur minum es ya. Gimana ukurannya? Itu loh bikin badan abang sakit-sakit sebenarnya, Bang. Terlalu banyak minum es berlebihan enggak bagus juga dia. Minum es zam-zam. Minum es zam-zam.
Gak boleh ya bang ya? Apa kak? Minum MS-nya itu harus semua ruangan bang. Suruh ruangan? Kenapa badan bang pegel-pegel? Ya itu, karena terlalu banyak minum es. Minum es itu jangan salah loh. Kopi panas aja. Kopi panas. Kertas. Kayak keluar jurus Wing Chun aku. Gerak sendiri loh. Cak biasa aja. Memang ketarik dia. Mau abang lawan pun nggak nih? Lawan. Tidak bisa, sumpah. Aduh, nggak urusan. Bunyikan, bunyikan. Masih. Udah berkurang sih kak. Bilunya? Iya. Kalau yang dari samping coba? Dari samping. Gimana bilunya? Udah hampir hilang. Hampir hilang bilunya? Iya. Di jarumnya? Hah? Di jarum? Iya. Aku kuntur, bukan suntik. Coba satu aja dulu ya. Kita agak lebih dalam lagi, maksudnya bukan dalam musuhnya. Ada. Mengurangi nyerinya. Nda sehat kak? Nda sehat kok. Berani nggak? Nda berani. Sumpah takut jarum. Paling takut jarum. Ini gunanya untuk lihat hasil otaknya. Ini kalau pegel, lagi ini kotor atau lagi kotor. Oke, tangannya coba ya. Terus lagi, kita lawan tahanan lagi ya bang ya. Hah? Ya coba. Wah, di sana ya agak nambah dikit. Nambah dikit ya? Iya. Senang-senang aja nanti. Senang-senang kan hati aja kak nih. Enggak, tunggu dulu bentar. Semangat kali ya bang, itu dulu. Ya, oke turun ke bawah. Beli pancu langsung. Aduh pancu. Ya, aduh pancu. Aduh pancu. Malah pancu. Ya terus mau bang, paksa kuat lagi bang. Oke. Udah lemas. Ngilu dalamnya? Enggak. Enggak ada ngilu di sini? Enggak. Oke, bagus tuh bang. Tinggal cari penguatan aja lagi ya bang ya. Udah benar kok nge-gym itu. Yang paling bagus pertama pakai dumbbell. Gerakan apa ya? Yang ini loh, yang satu pakai tarikan gitu tuh. Tahu. Buat tarikan sih seharusnya. Iya. Gitu. Nah, itu. Jangan terlalu berat-berat dulu ya. Bikin bebannya boleh. Takutnya dong sih ya bang, kalau abang nambah-nambah. Mau cepat kuat nih, akhirnya tambah abang tambahin ya makin gak bagus. Pelan-pelan dulu. Tarik nafas dalam, buang. Tak kesan pernafas. Lagi, buang. Sakit tuh? Enggak. Tarik nafas. Gua. Terakhir di sini. Yuk, miring. Hadap saya, Bang. Pilih sih, Bang, ya. Tarik nafas. Enak. Enak. Hadap sana, yuk. Tarik nafas. Gak banyak sih bunyinya, lebih banyak yang sebelah tadi kan. Telentang? Telentang? Iya. Tidur telentang kan? Oke. Sumpah itu enak. Waduh. Sini ya. Palanya tarik ke beton. Tenang ya. Digong ini. Ini, mas. Oi.
Sakit? Enggak. Enggak. Eh, bunyi. Udah bunyi duluan dia. Ui. Sakit? Enggak. Encok, enggak. Apa dulu? Main apa semua? Masukin lagi arwahnya. Arwahnya keluar. Aduh. Udah enggak? Sakit enggak? Enggak. Aman ya? Aman. Yuk, bangunnya menyamping dulu, Bang. Miring, bangun. Miring ke sini dulu. Miring, turun kaki ke bawah. Dua kaki, bangun. Nah, gitu. Itu enggak bisa untuk kasur yang di atas ya. Nah, lucu. Beda lu. Nanti ya, tangannya saya bunyi ya. Lemas saja. Jangan ditahan, tenang, nah. Tenang. Hmm, tuh. Lemes lagi. Selan lagi. Sakit. Lemes aja. Hampir. Gini, Bang. Eh, diam, ah. Maaf ya, Bang, ya, saya pegang kepalanya. Oh, itu tangan kakak bunyi enggak? Enggak. Telinga abang ini. Kok bisa? Ini lagi bunyi. Kok bisa telinga bunyi? Ini nafas dulu. Ini nafas dulu. Enggak, ini aman, enggak ada. Sakit aja dirasanya. Iya, kakak okay. Jewer tuh ya sakit. Tengok sini. Mana? Rilis ya. Aman aja. Aman. Sakit enggak? Enggak. Oke, aman aja sih sendinya kayaknya cuma ototnya aja yang benar batuk. Benar otot. Latihan aja ya, Bang ya. Iya. Latihan. Coba rasain sini. Apa? Bunyi-bunyi aja sih, Kak. Bunyi aja. Kalau yang ngilu yang mau bilang tadi dia, ngilu kejadian. Udah enggak ngilunya udah. Oh, ngilu udah enggak ada. Baut itu, Kak. Baut sih. Iya, pakai obeng pakai tang gitu ya. Kur. Iya. Lepas baut. Iya, lepas baut. Oke, Bang. Udah, Kak? Udah selesai.